Hai semua, dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan ini, saya Gavinsya nomor 11 dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Purwojo ingin menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati. Mulai dari latar belakang Perjanjian Linggarjati, pelaksanaan dan isi Perjanjian Linggarjati, hingga dampak Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia dan Belanda. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan pada Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang membuahkan status kemerdekaan Indonesia. Lalu latar belakang di Perjanjian Linggarjati itu bagaimana? Nah, bermula saat masuknya Avney atau Allied Forces Netherlands East Indies yang berkunjung dan dengan menunggangi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ke Indonesia dikarenakan Jepang mengambil keputusan status quo di Indonesia. Hal tersebut membuat munculnya konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebagai contohnya adalah peristiwa 10 November di Surabaya. Perundingan Linggarjati terlaksana pada 11-15 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia dan Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Sek Schermerhorn dengan anggotanya Max van Pol, F. de Baer, dan Haji van Mook. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Setuan Sarir dengan anggotanya ialah Mr. Mohrim, Mr. Santo Tirtopojo, dan Akagani. Lalu dalam pelaksanaan perundingan Linggarjati, sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Gilern. Juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifuddin, Dr. Lemena, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta juga hadir dalam perundingan Linggarjati itu. Akhirnya pada tanggal 15 November 1946, hasil perundingan diumumkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Perundingan ini menghasilkan pokok-pokok sebagai berikut. 1. Belanda mengakui de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam menyelenggarakan berdirinya Negara Indonesia Serikat. Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Namun terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati, tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 25 Maret 1947 dengan alasan 1. Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. 2. Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan. 3. Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer. 4. Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan negara RI yang berdaulat. Hasil perundingan ini tetap memberikan kesempatan untuk Belanda membangun kedaulatannya di Indonesia. Pada dasarnya, pihak Belanda terpaksa untuk mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Namun hasil yang paling diingat dari perundingan ini adalah adanya pengakuan de facto dari Belanda. Bukan hanya Belanda, perundingan Linggarjati juga berdampak terhadap negara asing lainnya yang berangsur-angsur mengakui kekuasaan Republik Indonesia. Kesepakatan pembentukan RIS yang membuat Indonesia harus menjadi bagian persemakmuran kerajaan Belanda tetap memberikan angin segar kepada Indonesia yang menginginkan kedaulatan. Perundingan Linggarjati ini membuat Indonesia terhindar dari banyaknya korban jiwa yang jatuh jika dibanding dengan melakukan peperangan. Dampak negatif dari perundingan ini yaitu terjadinya gejolak dalam tubuh pemerintahan Indonesia. KNIB tidak secepatnya mengesahkan perundingan Linggarjati ini karena dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda. Beberapa partai seperti Masyumi, PNI, dan pengikutan Melaka begitu keras menentang perjanjian Linggarjati. Walaupun pada akhirnya KNIB mengesahkan perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 setelah Hatta mengancam Soekarno dan dia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Dampak yang lebih keras lagi adalah adanya agresi militer Belanda I terhadap Indonesia. Hal ini diakibatkan karena Belanda menganggap Indonesia tidak patuh terhadap perjanjian Linggarjati. Dikarenakan Indonesia mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain padahal itu bukan wewenangnya. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Agresi pun dilakukan keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947, di mana Belanda melancarkan serangan ke daerah Jawa dan Sumatera. Cukup sekian dari saya, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.